Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, gang. Hari ini saya nak review satu lagi komik manga khas kepada anda semua. Jadi komik ini adalah salah satu komik yang sangat popular pada tahun 90-an dekat Malaysia, iaitu komik Mutiara Naga ataupun Dragon Ball. Tapi ini adalah kesinambungan daripada dia ataupun lanjutan daripadanya yang dipanggil sebagai Dragon Ball Super. Jadi dalam Dragon Ball Super ni, boleh dikatakan Goku masih ada lagi dan kawan-kawannya juga masih ada. Tapi ceritanya telah pun dipanjangkan dengan lebih lanjut, di mana mereka dalam siri ini akan menjadi pahlawan di dalam semester ke-7 dan akan menentang dengan pahlawan-pahlawan yang lain daripada semester 1 sampailah dekat semester 12 macam tu. Jadi dalam arc yang utama, boleh dikatakan lebih kepada pertarungan alam semester. Kita boleh lihat antara alam semester yang terhebat ialah alam semester ke-11, yang mana ada watak Jiren, yang mana boleh dikatakan peperangan siapa yang menang dalam alam semester ni, dia akan menjadi juara. Yang mana alam semester yang kalah ni akan diletupkan. Macam tu sekalilah kisah dia dalam Dragon Ball Super yang sangat lebih luas dan lebih mendalam. Kebela arc seterusnya adalah berkaitan dengan kisah Goku Black, yang mana Goku Black ni adalah watak jahat yang cuba nak memusnahkan bumi. Dia mempunyai ciri-ciri yang sama macam Goku, tapi boleh dikatakan dia mempunyai niat yang jahat. Okay, macam mana Goku tu Black tu ada, kena baca komik ni sendiri. Saya tak nak cerita lah, macam spoiler pula. Jadi memang macam kisah lah ada daripada kisah pertarungan alam semester, lepas tu ada Goku Black. Selain daripada itu, anda akan lihat juga kemunculan watak yang lama. So, contohnya macam Frieza. Frieza dah mati dalam Dragon Ball yang biasa, tapi Dragon Ball Super ni dia wujud semula. Okay, yang terbaharu adalah berkaitan dengan Mero. Mero ni adalah satu watak macam kambing ni bentuk badan dia. Tapi dia berniat jahat dengan melepaskan banyak banduan-banduan di angkasa lepas, sampai Jeko sendiri datang ke siri Dragon Ball ni. Dia nak minta pertolongan Goku nak menjadi polis galaksi, nak tangkap Mero ni lah. Okay, Mero ni kuasa dia boleh serap kuasa orang lain. Dalam masa yang sama, dia boleh makan watak-watak yang lain dan curi kuasa dia. Jadi boleh dikatakan Goku, Vegeta, Piccolo dan sebagainya dalam keadaan terdesak lah nak mengalahkan Mero yang sangat hebat dengan kuasa-kuasa pelik dan kuasa sihir dia. Jadi arc tu adalah arc yang terbaru lah dekat Malaysia sampai nombor 14. Kalau dekat Jepun dalam jilid ke-16 macam tu, berkaitan dengan komik Dragon Ball ataupun Dragon Mutiara Naga Super ini. Okay, baiklah, kita lihat jilid-jilid cover muka depan yang ada. Contohnya nombor 1, nombor 2 sampai nombor 14 yang ada kat Malaysia, sambil saya borak-borak sikit. Jadi kalau ikut kisah, kenapa adanya Dragon Ball Super adalah disebabkan Akira Toriyama, iaitu pengarang asal Dragon Ball ni. Okay, dia tak berapa berkenan dengan Dragon Ball GT lah. Okay, yang mana ada siri animasi ataupun anime dia. Jadi dia tak rasa itu adalah penamat Dragon Ball. Jadi dia cuba hasilkan sesuatu yang baharu untuk jalan kisah sebenar, yang mana fan pun minat sangat Dragon Ball akan ada balik. Lepas dah begitu lama tak ada, akhirnya Akira Toriyama wujudkan semula Dragon Ball, yang mana dia jadi pengarang. Yang lukis dia adalah anak murid dia, Toyotaro lah, yang menjadi pelukis. Tapi dia lukis dengan sangat lawa dan cantik, mengembalikan nostalgia yang mana budak lelaki tahun 90-an memang minat gila lah Dragon Ball. Okay, baiklah, itu sahaja masa yang ada. Terima kasih menonton.